alhasil seperti ini loh, hasilnya dari seperti ini, tinggal kita pasang seperti ini loh ya. Jadi mungkin cukup mudah dan sederhana untuk cara pembuatan dari pak karet ini loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Luar Anak Desa. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya, Lur. Biar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya, Lur ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan cara pembuatan seal ataupun pak karet dari flank PVC ataupun flank besi, Lur ya. Jadi biar lebih menghemat biaya dan sesuka hati pembuatannya. Bahan pertama flanknya yang kita buat sealnya. Nanti yang bahan kedua yaitu karet rubber, Lur. Karet rubber ini panjangnya 1 meter, terus lebarnya 50 cm itu 80 ribuan, tebalnya 3 cm, Lur. Petelot dan juga gunting, Lur. Kenapa saya nggak menggunakan spidol? Karena nggak kelihatan, Lur. Karena sama-sama hitamnya, Lur ya. Kita menggunakan pensil aja. Oke. Langkah pertama kita tempelkan seperti ini, Lur ya. Setelah kita tempelkan, langsung aja kita buat lingkaran seperti ini. Oke. Dan nanti kita gunting menggunakan gunting ini, Lur. Dan lalu kita buat lingkaran pada tempat bautnya, Lur. Jadi seperti ini, Lur ya. Rasa tempat bautnya sudah selesai, baru kita lingkari bagian dalamnya, Lur. Oke, alhasil seperti ini, Lur ya. Alhasilnya seperti ini, langsung aja kita gunting. Ini yang sudah saya gunting, Lur ya. Jadi bentuknya yang sudah saya gunting, tampilannya seperti ini. Oke, kita kesampingkan dulu. Setelah itu kita siapkan holso ukuran 3/4, Lur ya. Holso ukuran 3/4 untuk melubangi bagian yang ada di tempat bautnya, Lur. Sebelum kita bor, kita tandai dulu, Lur ya. Pas berada di tengah-tengah sini, Lur. Nah, kita tandai dulu agar bornya itu tidak goyang, Lur. Oke, ini sudah saya tandai ya. Ini sudah ada tanda semuanya. Langsung kita pasang holso-nya, Lur. Kita kencangkan dulu. Oke, langsung aja kita bor, Lur ya. Oke, ini kita copot dulu yang ada di holso-nya, kita copot dulu, Lur, karena mengganggu, Lur ya. Oke.
Oke, alhasil seperti ini. Dan yang tengah ini kita menggunakan cutter lor ya. Kita potong perlahan-lahan. Oke, alhasil seperti ini lor. Hasilnya dari seperti ini, tinggal kita pasang seperti ini lor ya. Jadi mungkin cukup mudah dan sederhana untuk cara pembuatan dari pak karet ini lor ya. Ya lor, itu saja dari video tutorial kali ini. Jikalau video ini bermanfaat, tinggalkan subscribe-nya di bawah, subscribe jika video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti di video berikutnya saya akan menampilkan sebuah cara pembuatan dari bahan flank ini. Kita buat klep hantar dan juga klep buang lur ya. Jadi seperti itu, ikuti terus videonya. Kalau pemesanan bisa langsung kontak WA saya. Kalau mau tanya-tanya langsung kontak WA saya, nggak apa-apa lor ya. Sekedar sharing-sharing juga nggak apa-apa lor. Oke.